Ini apa ini yang namanya LCD Lenovo. Lenovo mati ini gelap, ini berapa ini lagi nyala ini, kalau dilihat tuh ini teh lagi nyala, menyala nggak ya, lupa saya, biasanya dia demam nyala nih, cuman backlightnya mati, ini backlightnya mati. Ini LCD Lenovo, ini backlightnya mati nih, padahal itu lagi nyala sih, cuman gak kelihatan ini udah nyala gitu, cuman backlightnya ini gelap, bukan gelap sih, nggak ini aja, nggak kelihatan, nggak nyala, maksudnya tuh lampunya nggak nyala, mati. Mungkin ada yang komponennya yang rusak ini. Penyebabnya belum tahu, di sebelah mana ini yang korsletnya. Ini tegangannya ke backlightnya kayaknya ini nggak ada tegangan gitu supply-nya. Ini VGL ini ada 23 volt. Ini ada 8 volt. Nah, ke sini ke backlightnya tuh nggak ada, ini kosong. Nggak tahu ini dari supply-nya, mungkin dari sini nih ke mana ya, putus jalurnya, tegangan ke sini nggak ada, makanya mati ini, tegangan LED-nya nggak ada dari sini ke mana ya, jalurnya ini ya cuman tiga. Supply kemana ya, ada yang korslet kan di sebelah mana ya korsletnya, ini pokoknya jadi di bagian sini tuh nggak ada tegangan, nggak ada arus. Ini ada, ini VGL nya ada, terus kemana yang korslet, coba kita ke dioda touch like yang korsletnya. Nah ini apa ini bunyi ya, tapi ini tadi ada tegangannya sih, ini kemana ya, ke sini. Kita cek aja dulu yang lain, yang ini masih bagus nih perasaannya, iya ini masih bagus, diodanya dioda masih bagus, cuman yang masalahnya tuh ini, nah ini ada bunyi juga korslet ya, tapi belum tentu itu yang korslet sih, cek dulu masalahnya yang sebelah mana ini, tapi nggak ada yang, nggak ada yang apa namanya, tegangan arusnya. Kalau gimana ya, tegangan arus, tegangan arus apa sih? Yang pasti ini nggak ada nyambung dari.
tegangannya 8 volt ke sini guys, ini nih saya jumpernya, ini mas ada 8,8 volt dari sini saya ambil, kemudian disatukan ke sini, ini pakai timah ke sini, jadi ke sini ada 8 volt dan kita nyalakan ininya, kita nyalakan nah alhamdulillah akhirnya nyala, ini dapat tegangannya 8 volt dari sana di jumper guys. Cuman ya ini emang LCD nya udah rusak, cuman barusan coba ngeiniin LCD nya aja yang biar nyala apa enggaknya, cuman ininya emang udah rusak kayak gini sih. Ini kayaknya masih ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sininya. Ini udah rusak